kata sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri walaupun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda sudah punya tekad yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kepada-Nya, insyaallah Dia akan menuntunmu ke jalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, di jalan kami untuk menjumpai kami, untuk berhijrah, maka kami, kata Allah, pasti akan menunjukkan jalan-jalan solusi untuk menggapai apa yang Dia inginkan dari cita-cita mulianya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Karena itu, jangan putus asa. Terus semangat dan optimis dalam menggapai impian dan cita-cita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, dan senantiasa memfollow up keimanannya dengan amal-amal saleh. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dipukul di palu hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul.